ini kita punya show unit untuk serimba lah. So yang ini dia punya, kita punya corner unit. Buka dia 22, panjang 70. Okay. So yang ini kita punya car wash lah. Sini kita punya living hall. Okay. Lepas tu sebelah sini kita punya dining area. Yang sebelah sini kita punya sliding door untuk keluar kita punya balcony untuk corner unit lah. So untuk corner unit, you akan dapat ini patio area dan atas punya family hall akan ada satu balcony area lah. Okay. So untuk corner unit, kita ada extra land lah. So yang ini dia punya example yang kita sudah buat pekaan macam mana you boleh design you punya corner. So untuk corner unit, tepi sini you ada satu patio area, atas ada satu balcony area, dan sini bawah you boleh buat you punya gardening area lah. Sebelah sini kita punya dry kitchen area lah. So dia besar, you boleh letak satu island dekat center. So yang sini untuk you prepare makanan semualah. Dan sebelah sini kita punya wet kitchen area lah. You ada two kitchen yang asing-asing. Okay. Dan di belakang kita punya konsep backyard garden. Dia macam Eco Majestic punya konsep. Sebelah sini kita punya laundry area. Okay, laundry area ini dia ada satu access pintu bagi ini guest toilet lah. So dalam ada shower area, ada untuk you wash hand. Lepas tu dia ada lagi satu pintu yang you connect balik to this guest room lah. Yang ini guest room, you boleh letak satu single bed. Lepas tu ada satu area lagi, you boleh letak satu full size punya wardrobe lah. Mandi bilik. Okay. So yang ini kita punya hobby room atau study room lah. So katakan jika you rasa tadi punya bilik tak cukup besar, you boleh pecahkan ini dinding, sambungan dua bilik, jadikan satu bilik yang lagi besar lah. Okay, bawah sini, ini bawah tangga ada satu storeroom lah, yang you boleh simpan barang-barang dekat bawah sini. Okay, so sekarang kita pergi atas. Untuk kita punya flooring, kita bagi semua laminated timber flooring. Okay, yang at the center sini kita punya family hall lah. So sebelah sini dia ada satu sliding door lagi untuk you keluar, you punya balcony. Dari sini you boleh access keluar you punya balcony. Dan ada satu ruang dekat sini lagi untuk you enjoy dan you boleh tengok lagi you punya garden lah sebelah sini.